Haleluya. Mari sama-sama kita datang menghampiri Tuhan. Di dalam Dia ada kekuatan untuk menahan kita tetap tinggal dalam kekudusan Allah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan di seluruh surga, sujud menyembah. Surga bumi menyembah-Mu, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan seluruh surga, sujud menyembah-Mu, ku tersungkur. Kudus, kudus.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kemurahan yang begitu besar mengangkat kami dari lumpur dosa, sehingga kami yang dulunya tidak berdaya, tidak mampu, tidak memiliki kuasa keluar dari segala kelemahan kami, Tuhan sanggup membuat kami keluar dan lepas dari segala perkara yang mengikat hidup kami. Kami bangga punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang rela mengirimkan Yesus untuk mati dan bangkit bagi kami. Sehingga kami punya kuasa di dalam nama Yesus. Setiap kuasa penyakit, kuasa kelemahan, kuasa kekalahan, kegagalan dihancurkan, digantikan dengan kemenangan, kesuksesan, kesembuhan, pemulihan. Terima kasih Tuhan, kami terima semua janji-Mu. Setiap sakit penyakit kami hancurkan dalam nama Yesus, tidak boleh ganggu hidup kami. Berkati Tuhan, supaya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mereka yang terganggu pikirannya karena bipolar, karena depresi, karena stres, kami usir bersama-sama. Dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Darah Yesus hancurkan semua. Mereka yang terganggu karena Parkinson, karena sinusitis, Tuhan jamah, beri sembuh di dalam nama Yesus. Yang terganggu karena ada gejala autis, karena terganggu adanya kekecilan ukuran di ubun-ubun, supaya Tuhan jamah, supaya fungsinya menjadi baik dan dahsyat. Berkati Tuhan yang terganggu karena tiroid, jamah, beri sembuh. Angkat segala kepikiran yang menakutkan, darah Yesus sucikan, bebaskan semuanya. Berkati Tuhan yang sakit ginjalnya, berikan kesembuhan, lepaskan dari segala perobatan-perobatan yang sebenarnya Tuhan bisa lakukan tanpa obat, buat Tuhan sempurna. Gantikan organ tubuhnya yang lemah, yang sakit, supaya Tuhan jamah beri kesembuhan total. Yang terganggu karena sakit jantungnya, Tuhan jamah beri sembuh. Kami berdoa mereka yang kanker, yang stroke, Tuhan jamah beri kesembuhan di dalam nama Yesus. Lepaskan dari yang jahat, kesembuhan terjadi. Kuasa penyakit tidak boleh mencuri kebahagiaannya. Dalam nama Yesus kami hancurkan semua sakit penyakit. Pergi tinggalkan oleh pilu-pilu Yesus. Yang sakit sudah disembuhkan, termasuk yang susah jalan, yang bengkak kakinya, yang karena akibat pembuluh darah yang tersumbat, Tuhan jamah hancurkan semua sakit penyakit. Pergi tinggalkan oleh pilu-pilu Yesus. Ibu Tina yang sakit sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, cara-Mu ajaib membebaskan kami untuk terus tinggal dalam rencana Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa, sehatkan badannya, kuatkan imannya, bahwa kami lebih hari lebih indah di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang berada di dalam ketakutan, berada di dalam persimpangan jalan, berada di dalam kekhawatiran, Tuhan jamah pulihkan hatinya, jamah hati yang bermasalah, berikan kedamaian, ketenangan, sukacita memimpin hidupnya, menyertai sepanjang masanya. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang berada di dalam kesulitan rumah tangga. Tuhan berikan keharmonisan, berikan hikmat jalan keluar, menyelesaikan semua persoalannya. Kami berdoa untuk setiap hal-hal yang menakutkan hidupnya, Tuhan jamah berikan kekuatan untuk terus menang atas segala perkara. Mohon kemurahan-Mu Tuhan, tuntun langkah-langkah hidup kami, bawa kami lebih hari lebih indah di depan Tuhan. Sucikan kami Tuhan, berkati kota-kota kami, pelayanan kami, berkati apa saja yang kami perbuat, biar berhasil studi anak-anak, berkati semua apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami rencanakan, biar semua tidak ada yang berlawanan dengan kehendak firman Allah. Berkati Tuhan, supaya banyak penuaian jiwa terjadi, semua jiwa-jiwa yang telah tercuri oleh kuasa-kuasa si jahat, balikkan Tuhan. Dan biar Tuhan sendiri yang berperang ganti setiap kehidupan anak-anakmu, sehingga berkemenangan untuk mengambil keputusan masuk di dalam rencana Allah yang mulia. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Indonesia, Australia, bahkan di setiap kota dimanapun kami berada. Pakai mereka, berikan roh takut akan Allah, pilihkan yang tepat untuk masa-masa yang akan datang, waktu election baik yang di Australia maupun pemilu yang di Indonesia. Tuhan pakai supaya pemilihan pejabat-pejabat selanjutnya, Tuhan yang sediakan orang-orang yang takut Tuhan, yang cinta rakyatnya, yang sungguh-sungguh berdedikasi tinggi, yang tidak egois, yang tidak serakah, yang tidak korupsi, yang tidak berbohong, yang tidak bersikap, yang selalu
mengalami kesulitan. Tolong Tuhan, berikan solusi hikmat untuk menyelesaikan segala perkara. Bantu supaya semua punya gairah untuk bekerja melayani satu sama lain dalam kasih Kristus. Sehingga banyak orang bisa menerima kebahagiaan, bukan saja di dunia, tapi sampai di sorga. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami semua umat yang mau percaya kepada Tuhan. Bantu kami semua Tuhan untuk bisa saling bergandengan tangan, memajukan segala pekerjaan-Mu, sehingga banyak orang-orang bisa diselamatkan. Ini doa kami, kami serahkan sepanjang hari ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.